Bray, jumpa lagi kita di channel Daniel Marbun. Selalu saya memberikan tutorial berbagai pengalaman yang saya punya dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Jadi saya mau bikin konten cara cek kabel. Kadang kabel ini kadang putus menggunakan multitester. Jadi saya menggunakan multitester. Nanti saya buat berapa setelannya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tonton dan simak terus. Jangan sebelum saya sudah menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe yang ada logo merah, like atau jempol, dan share ke Facebook sebanyak-banyaknya biar supaya orang tahu. Itu kan ilmu, edukasi, ya kan? Jadi saya akan buat kontennya. Yang pertama yang disiapkan multitester, kabel, sama kabel rice cooker. Yang pertama kita setel dulu multitesternya, multitester. Kita lari, kita setel ke arah ohm. Di sini paling kecil ohmnya 10 kali, baru di atasnya 100 kali, yang di atasnya 1K. Jadi saya buat 10 kali setelannya X10. Jadi ini guys, jangan lupa, jangan salah ya, ini harus pas. Ini kabel api, arahkan ke arah positif. Baru ini badan. Ini badannya. Yang perlu diketahui cara mengecek kabel itu putus apa tidak. Yang ini, yang pertama sebelum dicek kabel, pastikan dulu jarumnya jalan apa tidak ini. Nah, jalankan. Oke. Kita tes dulu kabelnya. Kita tes di sini. Oke, bagus. Baru satu lagi. Kita tes di sini lagi ya. Oke, bagus kabelnya. Seperti itulah cara cek kabel biar supaya mudah menggunakan multitester. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.